Ulang tahun menjadi momen penting bagi sebagian orang. Di hari spesial tersebut, tak jarang orang yang berulang tahun mendapat berbagai kejutan dari orang terkasih. Seperti yang dilakukan oleh wanita ini, ia tampak merayakan ulang tahun kekasihnya dengan cara yang tak biasa. Bukan memberikan kue lengkap dengan lilin ulang tahun, wanita itu punya cara tak biasa untuk merayakan ulang tahun kekasihnya itu. Ia mengganti kue ulang tahun dengan sebuah durian yang dipotong setengah. Durian segar tersebut diberi lilin dengan angka 28 sesuai dengan umur kekasihnya. Sontak, momen perayaan ulang tahun yang dibagikan akun TikTok @sibukterus ini mencuri perhatian hingga viral di media sosial. Kekasihnya yang mendapati kejutan tersebut kemudian tertawa bahagia. Ia tak menduga jika kue ulang tahunnya akan diganti dengan durian. Terlihat pula momen tiup lilin yang dilakukan oleh pria beruntung itu. Setelahnya, ia langsung mengambil durian yang telah diberikan oleh kekasihnya itu.